Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifuddin, Ketua Dewan Pakar Paguyuban Asep Dunia dan juga Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia, mengucapkan selamat dalam rangka lelang kaligrafi yang diselenggarakan oleh para pegiat art social planner. Mereka akan melakukan lelang dan sebagian dari hasil lelang itu akan disumbangkan sekitar 50% untuk siapapun yang membutuhkan dalam rangka peringatan Nuzulul Quran. Ini sebuah kegiatan sosial yang peduli terhadap keberkahan berbasis agama. Untuk itu, sekali lagi, seluruh Dewan Pakar Paguyuban Asep Dunia dan seluruh Sivitas Akademika Universitas Al-Azhar Indonesia mengucapkan selamat atas upaya lelang kaligrafi ini. Semoga upaya ini memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Selamat para art social planner atas inisiatif yang luar biasa ini. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya mengapresiasi dan menyambut baik inisiasi dari Kang Asep Hairullah dan kawan-kawan untuk menyelenggarakan lelang lukisan kaligrafi sebagai momen Ramadan Sharing 2022, kolaborasi pelukis, kolektor, dan kontributor dalam rangka memperingati Nuzulul Quran 1443 Hijriah, di mana 50% dari hasil lelang lukisan kaligrafi ini akan disalurkan sebagai santunan kepada yang berhak melalui kegiatan sosial Taman Indonesia Bahagia, kegiatan sosial Paguyuban Asep Dunia, dan kegiatan sosial Taman Quran Bahagia. Untuk itu, mohon doanya, mudah-mudahan banyak yang akan mengoleksi lukisan kaligrafi ini. Mudah-mudahan banyak yang membeli, dan semoga membawa kebaikan dan keberkahan bagi semua pihak. Salam takaki, ti Asep, ku Asep, ker Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anwar, Direktur Taman Quran Bahagia, sangat mendukung dan menyambut baik acara lelang lukisan kaligrafi hasil karya Kang Asep Khairullah bersama rekan-rekan dalam program Ramadan Art Sharing 2022 dalam rangka peringatan Nuzulul Quran 1443 Hijriah. Tentu saja kami sangat bangga dan bahagia dengan adanya event ini karena ada dalam momentum yang spesial, bulan Ramadan yang istimewa, bulan diturunkannya Al-Quran yang mulia, bulan peduli dan berbagi terhadap sesama. Dan kami sangat mengapresiasi bahwa 50% dari hasil lelang akan didonasikan kepada yang berhak dan membutuhkan melalui kegiatan sosial Taman Indonesia Bahagia, Paguyuban Asep Dunia, serta para penghafal Al-Quran di Taman Quran Bahagia. Kami berharap kepada seluruh masyarakat, para kolektor, para kontributor,
dapat hadir menikmati dan mengoleksi karya-karya kaligrafi yang begitu indah dalam nuansa ayat-ayat ilahi yang bernilai seni dan religi. Semoga Allah meridhai kita. Semoga acara lelang ini berjalan baik, lancar, penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Selamat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.